anak TKA. Hari ini kita belajar berhitung penjumlahan. Ya, kali ini kita berhitungnya sampai 50. Miss Vika memberi 3 contoh. Oke. Ya, kita mulai. Nomor 1. 42 ditambah 5 sama dengan 42 di mulut, 5 di jari. Setelah 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kita tulis angka 47. Oke. Selanjutnya nomor 2. 49 ditambah 1 sama dengan, oke, kita hitung maju ya. 49 di mulut, 1 di jari. Setelah 49 berapa? 50. Kita tulis angka 50. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. 45 ditambah 3 sama dengan 45 di mulut, 3 di jari. Setelah 45, 46, 47, 48. Kita tulis ya, angka 48. Oke, seperti itu ya berhitung penjumlahan hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak TKA. Hari ini kita belajar memasangkan gambar dan kata. Ya. Oke, sebelumnya langkah yang pertama jangan lupa menulis nama ya yang rapi menggunakan huruf kecil. Lalu yang kedua, di sini sebelah kanan ada kata yang belum ditebali. Oke, titik-titiknya nanti kalian tebali ya seperti ini. Oke, ditebali semua, menulisnya agak ditekan sedikit biar bagus. Oke, lalu yang ketiga, di sebelah kiri ini ada gambar kota-kota besar yang ada di negara Indonesia. Ya. Oke, kita mulai ya. Ini gambar yang pertama. Namanya Tugu Monas. Tugu Monas ada di kota mana ya? Kota Jakarta. Nah, ini ada kata Jakarta ya. Kita tarik garis. Oke. Gambar yang kedua, ini namanya Monumen Tugu Yogyakarta. Nah, ini Monumen Tugu Yogyakarta. Ada di kota Yogyakarta, ini yang di bawah. Oke, kita tarik garis. Lalu gambar yang ketiga, Gedung Sate. Gedung Sate ada di kota mana? Ada di kota Bandung. Nih ya, kota Bandung, kita tarik. Oke, lalu gambar yang keempat, ini namanya Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ada di kota Palembang. Nih ya, Palembang. Kita tarik garis ya. Oke, lalu gambar yang terakhir. Nah, kalian tahu ya pastinya ya. Oke, ini ada gambar sura dan baya. Ikan sura dan baya namanya Surabaya. Ada di kota Surabaya. Kita tarik garisnya ini ya, kata Surabaya. Oke, selesai. Seperti itu ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.